Kabar gembira datang dari Microsoft. Kini para pengembang aplikasi yang setia menggunakan sistem Android dan iPhone Operating System atau iOS sudah saatnya menjajal kemampuan dalam sistem Microsoft Windows Phone 10. Dalam ajang Build 2015 Rabu 29 April di San Francisco, Microsoft mengumumkan besar-besaran untuk melibas dua rival utamanya Google dan Apple dengan membuka kesempatan para pengembang menggunakan perangkat Windows 10. Secara tidak langsung namun perlahan ini berarti bakal menyalip pangsa pasar Android dan iPhone. It's our mission to empower every person and organization on the planet to achieve more. Windows 10 represents a new generation of Windows built for an era of more personal computing. From Raspberry Pi to the holographic computer, where the mobility of the experience is what matters, not the mobility of the device. Atas pencapaian ini, pesaing utama Google dan Apple belum menunjukkan respon. Microsoft juga memastikan memberikan kemudahan kepada para pengembang memanfaatkan Windows 10. Berdasarkan data strategi analytics, Microsoft yang membeli Nokia pada tahun lalu menguasai 3% pangsa pasar, sedangkan Android dipimpin Samsung menguasai 81%, disusul Apple 15%.